lah, tuan pinggan. Ada tuan? Tapi kicap tak ada tuan. Tak ada kicap jadi tak sedap tuan. Jangan main-main lah, Mat. Ops, maaf. Dimaafkan. Menjadi timba si anak darah di bawah sarang burung tempuah. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Mada berila ada beri ramah, sungguh merdu halwa telinga. Kami tuturkan bicara irama, semoga menjadi pedoman semua. Tuan-tuan dan puan-puan, tumpukan perhatian kepada kami. Kami, kumpulan bicara irama dari SK Taman Bukit Indah, ingin menyampaikan bicara yang bertemakan alam sekitar. Dengarkan ya, dengarkanlah. Rupa-rupanya sampah buat manusia. Sedihnya.
bagi komuniti nelayan. Kawasan yang terdekat yang memperhatikan khusus untuk para nelayan mencari makan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, masih mencari rezeki demi hidup senang lena dia. Bangun pagi cari ikan lagi, matahari tak muncul lagi, hidup nelayan begini. Lepas ni, kalau kawan-kawan pergi ke pantai, jangan lupa tau jaga kebersihan. Jom pergi ke Gunung Jerai pula. Jom! 1, 2, 3. Kukir namamu di awang Gunung Jerai. Disaksikan laut, daun biru melambai. Jauh pandangan permai, di situ Tanjung Dawai. Terkenang peristiwa, cinta kita terurai. Oh indahnya peristiwa, cinta kita di Pantai Merdeka. Wah, sejuknya. Rasa sama macam di Cameron Island. Fuh, meremang bulu roma. Kita baru berada di pertengahan, belum lagi sampai di puncak. Tapi sudah terasa sejuknya. Sedap di kalau mata bisa derah. Bisa biskut dengan air milu. Fuh, mantap. Mantap, mantap, mantap. Amaran, amaran. Sila pastikan sampah sorang tidak dibuang merata-rata. Simpan dalam beg kemudian buang bila sampai di bawah nanti. Hujan ringan. Hujan rintik. Hujan lebat. Jom ke semula. Saya risaulah jika berlaku kepala air. Ha! Kepala air! Ah! Jom, jom. Kemaskan barang-barang. Kemudian mari kita terbawa dengan segera. Ha! Cepat! Fuh! Sampai pun. Nasib baik kita semua sempat sampai di bawah sebelum hujan lebat. Risau saya jika berlaku kepala air. Daripada tadi kepala air. Apa tu? Kepala masuk air ke? Jeng, jeng, jeng! Kepala air ialah satu gelombang air yang besar dan mengejut. Ia mengalir dari hulu sungai sampai sungai utama. Habis semua dihancurkan.
semua bersama.